Sambang wilayah dan kontrol di kantor pajak Pratama Wilayah Jakarta Pusat dan stasiun kereta api Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan dilakukan Bribka Sahuri Saputro, Babin Kamtibmas Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Polsek Metro Kemayoran. Didampingi pihak sekuriti dan polsus kereta api, Babin Kamtibmas melakukan pengamanan dan pengawalan keberangkatan 1.600 lengkers yang akan berangkat menuju kota tujuannya. Gerbong pertama pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah mengangkut lengkers sebanyak 700 lengkers. Babin Kamtibmas mengimbau kepada penumpang agar berhati-hati dan menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.